itu dandelion. Dandelion. Lihat, banyak dandelion. Benar. Bisakah kita foto, Flop? Ide bagus. Baiklah, Bing. Katakan wortel dan keju. Wortel dan keju. Bisa aku melihatnya? Ya. Boleh aku memotretnya? Yap, ini dia. Katakan wortel dan keju. Dan di lion. Boleh aku memetiknya? Tentu. Maukah kau memegangnya, Flop? Wortel dan keju. Wortel dan keju. Yang ini bagus, Flop. Dan yang itu. Lihat ini. Apa itu, Flop? Ah, itu juga dandelion. Lihat, dia tumbuh dari tanaman yang sama. Oh, wow. Bunganya halus. Oh, bunganya rontok. Itu benihnya. Mereka siap untuk terbang. Benih. Mereka terbang. Yap, mereka harus begitu, Bing. Angin membantu mereka terbang. Dan dimanapun mereka mendarat, mereka tumbuh jadi dandelion baru. Oh, ayo kita cari lagi. Aku ingin melakukannya lagi. Dada benih. Aku meniupnya. Benar. Aku ingin meniupnya sekali lagi. Uha. Oh. Halo, Flo. Halo, Ama. Sula ingin bicara. Ya, tentu saja. Ini Sula. Halo, Sula. Halo, Flo. Bing ada di sana? Oh, iya, dia ada. Bing. Yap. Sula ingin bicara denganmu. Sula, aku punya dandelion. Bunganya halus, lembut, dan punya benih. Oh, bisakah aku minta satu, Bing? Baiklah, Sula. Aku akan bawakan satu untukmu. Yeay. Lalu, kau bisa meniupnya. Wah. Wush. Dadah, Sula. Dadah, Bing. Dadah, Sula. Lihat, Bing. Kurasa itu yang terakhir. Yang ini untuk Sula. Perlahan, Bing. Jangan meniupnya sekarang. Oh, ini berangin. Jangan angin. Jangan kau tiup dan dandelionnya, Sula. Oh, kita masih jauh, Flop. Kau bisa melakukannya, Bing. Lihat, Flop. Padahal aku tidak meniupnya. Itu bagus, Bing Bunny. Oh, tidak. Oh, masih banyak tersisa untuk Sula, Bing. Hampir sampai. Benar. Halo. Halo, Sula. Aku bawakan dandelionmu. Oh, tunjukkan padaku, Bing. Tidak. Kau harus turun dan meniupnya. Baik, aku datang. Terima kasih. Lihat, ada siapa di sini? Hai, Ama. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Oh, apa yang kau bawa, kelinci? Aku punya sebuah... Oh, Sula! Lihat! Oh, astaga. Lihat! Oh, dan di lionmu, Sula. Semua benihnya sekarang sudah hilang. Sayang sekali. Aku membawanya berjalan dari sana. Dan aku membawa semuanya sampai ke sini. Dan kau berhasil, Bing. Aku ingin menunjukkan padamu lebih dulu. Baru kemudian kau meniupnya. Oh. Aku tahu kau kecewa, Bing. Tapi Sula memelukmu karena dia sangat senang bisa bertemu denganmu. Aku tahu. Hah, lihat, Bing. Benihnya terbang semakin tinggi. Mereka mau kemana, Ama? Iya,
Mereka mungkin hanya terbang di sekitar sini, tapi mungkin juga mereka terbang ke sisi lain taman. Atau ke kebun, Bing. Iya, Sula. Mereka mungkin saja pergi ke kebun, Bing. Dan tumbuh menjadi dandelion baru. Oh! Dadah, Bani Dandelion! Flop! Aku memotret mereka. Oh, iya. Lihatlah, Sula. Oh, itu kau, Bing. Dan itu Flop. Lihat, ada kumbangnya. Oh, aku tidak melihatnya. Lihat, yang ini seperti milikmu, Sula. Oh, indahnya. Ini sangat cantik. Terima kasih, Bing. Hai, kami melihat bunga kuning. Dan Flop bilang itu adalah dandelion. Lalu, kulit bunga yang halus, itu adalah benih. Dan kau meniupnya seperti angin. Jadi aku ambil satu untuk Sula. Tapi, dia memelukku. Dan semua benihnya tertiup angin. Aku tidak mau itu terjadi. Tapi tidak apa-apa. Karena mereka akan mendarat di suatu tempat. Dan akan tumbuh menjadi dandelion baru. Dandelion. Itu kesukaan Bing. Wus. Oi, 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 oi. Kemana kau pergi, Tuan Musapi? Flop. Kapan Koko dan Charlie sampai di sini? Mereka akan segera sampai di sini, Bing. Ah, itu mereka. Flop, aku ingin lakukan boo pada Koko dan Charlie dan mengejutkan mereka. Baiklah, aku tidak akan beritahu mereka tempat persembunyianmu. Siap? Halo, Koko. Halo, Charlie. Charlie sedang tidur siang dan jangan dibangunkan. Dan, Flop, mengapa Bing bersembunyi di belakang sofa? Bing, kau sedang apa? Bing, aku tahu kau di sana karena telingamu terlihat mencuat. Ayo, Charlie. Kamu akan kubu lagi. Baiklah, jika kau ingin membunuh diriku, kau harus mengejutkan. Baiklah. Bing, aku masih bisa melihatmu. Aku masih bisa melihat telingamu yang mencuat ke atas. Telinga. Telinga. Kau tidak bisa membunuh diriku jika aku tahu kau sembunyi. Bing, apa kau ingin aku mengajarimu cara membuat bu yang besar? Iya, kumohon. Jika kau ingin melakukan bu yang besar, kau tidak boleh terlihat. Baiklah, aku bisa bersembunyi dengan baik. Bing, aku masih bisa melihat telingamu yang mencuat. Dan aku masih bisa melihat tempatmu bersembunyi. Kemarilah. Oh, itu lebih baik. Berikutnya adalah, jika kau ingin melakukan bu yang besar, kau harus mengendap. Endap seperti ini. Wow. Pchow. Pchow. Lalu, jika kau diam mengendap seperti ini, kau bisa... Jadi ingatlah, tidak terlihat, tidak terdengar, lalu Lihat, begitulah cara melakukan bu yang besar. Lihat, Bing. Gambar acaknya sudah. Aku menyelesaikannya. Aku akan melakukan bu besar pada Flop. Baiklah. Shh. Ayo kita lakukan bu yang besar pada Flop. Bing, Koko, kalian di mana? Oh, wah. Kira-kira mereka di mana ya? Di mana mereka berada?
itu membuatku melompat. Kamu kami ibu, Flop. Kamu kami ibu. Kau terlihat lucu saat kami ibu. Tadi itu Bu yang sangat bagus. Bahkan gambar acak kita melompat. Itu tadi sangat bagus. Lagi. Oh, nah, apa ada yang melihat kemana perginya Tuan Musapi? Sepertinya Charlie terbangun. Bu besar Charlie, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak wah. Bing, tunggu. Bu. Ayo cepat. Charlie. Charlie, aku tidak bermaksud membuatnya menangis, Flop. Oh, ayolah Charlie, jangan menangis. Bing hanya bermain. Kami sedang bermain, Bu besar. Iya, begitu lebih baik. Bu baik. Maaf, Charlie. Oh ya, sekarang Charlie tidak apa-apa. Ciluk, Mbak. Kau baik-baik saja, Bing? Kenapa Charlie tidak suka Bu besarku, Flop? Aku rasa itu sedikit terlalu besar untuk Charlie. Dan dia sedang tidur. Oh, hanyalah bayi kecil. Benar kan, Charlie? Oh, tapi bayi juga suka bukan? Benar. Tapi bayi menyukai Bu bayi. Oh, Bu bayi. Oh iya, dia suka. Charlie suka Bu bayi. Ya kan, Charlie? Iya. Bu bayi, Bu. Ciluk. Ya. Ciluk, Pak. Bu bayi. Charlie. Bu. Ciluk, Pak. Bu. Bagus untukmu, Bing Bunny. Bu. Aku dan Koko bermain. Bu. Dan Koko bilang, untuk melakukan Bu besar, kau harus bersembunyi seperti ini. Dan Bu! Kami melakukan Bu besar pada Flop, dan dia melompat. Puzzle-nya pun ikut melompat. Tapi aku melakukan Bu besar pada si kecil Charlie. Dan dia tidak menyukainya. Bayi hanya suka Bu bayi. Terutama jika dia belum bangun tidur. Bu! Itu kesukaan Bing. Dan Bu bayi adalah kesukaan Charlie. Ini rumah kita. Dan ini rumah Pando. Tidak muat. Kita tidak memiliki kertas yang lebih besar. Tapi kita memiliki ini. Kapur besar. Tepat yang kita butuhkan. Kita mau kemana, Flop? Ada ruangan yang cukup di luar sini untuk kau menggambar sesuatu yang sangat besar. Di mana? Di sana. Kau bisa menggambar di atas jalan. Tapi itu nakal, Flop. Itu akan baik-baik saja. Cobalah. Ini. Baiklah. Apa itu? Ini mata. Mata? Besar sekali. Ya, ini mata dinosaurus. Dinosaurusku punya kaki yang besar. Jadi dia bisa dam. Dan apa itu? Ekornya yang panjang untuk sush. Dam, dinosaurus. Sekarang kepala yang besar. Aku tahu mereka itu apa. Gigi yang besar untuk melakukan Jangan cemas, Flop. Dia tidak akan memakanmu. Oh ya. Flop, dinosaurus itu makan apa? Oh, itu tergantung, Bing. Beberapa dinosaurus memakan tumbuhan. Tapi sebagian dinosaurus memakan dinosaurus lainnya. Dinosaurusku suka es krim strawberry.
Nyam, nyam. Oh, ya. Yeah. Es krim. Yup. Yum, yum, yum. Oh, dia memang suka es krim. Ya. Flop, dari mana asalnya dinosaurus? Mereka tumbuh dari telur. Seperti yang kita makan saat sarapan. Yup, kecuali beberapa dari mereka berukuran lebih besar. Sebesar ini? Yup, kira-kira sebesar itu. Oh, baiklah. Kau menggambar yang itu, Flop. Oh, baiklah. Oh, berikutnya apa, Bing? Biru untuk lorengnya. Jangan khawatir, dia hanya makan es krim. Oh. Masih ada lagi? Ungu untuk zigzagnya. Zigzag. Itu sangat berzigzag. Halo, Padgett. Halo, Plop. Halo, Padgett. Bing, itu dinosaurus yang bagus. Zig yang sangat indah. Dan Zeg yang sangat luar biasa. Oh, harus hati-hati. Mereka sangat tajam. Oh, terima kasih, Bing. Padgett. Sampai nanti. Dah. Selesai. Oh. Bisa kita ambil fotonya, Flop? Tentu. Aku akan mengambil ponselnya. Bisa kulihat fotonya? Lihat dinosaurusku. Yap, itu Dotisaurus. Oh, astaga. Bisa kita lakukan lagi? Baiklah, tapi kita harus cepat, Bing. Hujan mulai turun. Tidak, dinosaurusku mulai terhapus. Ia mulai terhapus karena hujannya. Aku akan ambil payung. Ini, tidak. Bing. Jaga itu supaya kering, Flo. Oh, kita tidak bisa menjaga dinosaurusmu tetap kering selamanya, Bing. Ini hujan, dan kapur tidak suka air. Tidak. Dinosaurusmu terlalu besar untuk muat di bawah payung kita. Tidak. Ini, Bing. Lihat, Flo. Ekornya menghilang, dan sekarang kakinya. Oh, hujannya sudah berhenti. Dinosaurusku sudah menghilang. Iya. Aku ingin dia kembali. Dia tidak bisa kembali, Bing. Dia terbuat dari kapur. Tapi kau akan selalu memilikinya karena kita sudah memfotonya. Kau ingat? Iya. Oh, lihat, Bing. Mata dinosaurusmu masih di sini. Sekarang itu bukan mata lagi. Tidak. Ini. Oh, itu telur Dotisaurus. Benar. Bagus untukmu, Bing Bunny. Hai, aku menggambar di jalan. Dan itu tidak nakal jika kita punya kapur. Jadi, aku menggambar dinosaurus. Dan dia adalah Dotisaurus yang besar. Tapi kemudian hujan deras turun. Dan dinosaurus besarku terhapus. Dan aku sedih, tapi aku menggambarnya lagi. Itu adalah telur Dotisaurus besar. Kapur tidak bisa bertahan lama. Tapi tidak apa, karena kita bisa menggambar sesuatu yang baru. Dinosaurus kapur, mereka kesukaan Bing. Lihat siapa yang datang untuk bermain, Pando. Halo. Hai, Bing. Pando. Lihat. Wow, lihat kereta itu. Ini bisa begini. Cucut. Boleh aku coba, Bing? Baiklah. Lihat, begini cara membuatnya berbunyi. Woohoo!
kereta yang indah, Bing. Apalagi yang bisa dia lakukan? Kereta bisa melakukan segalanya. Semuanya? Yap, semua yang bisa dilakukan kereta yang bagus. Ayo, Bing. Apa yang bisa dia lakukan di atas bingkai panjang? Iya. Yeah. Tidak apa-apa, Bing. Ini tidak rusak. Oh, bagus. Ayo, Bing. Masuk ke terowongan curam. Pegangan yang erat, Bing. Jangan sampai kau merusak keretamu yang bagus. Apa kau mau membawa keretamu ke keranjang panjat, Bing? Yap, tidak akan rusak. Aku akan menjaganya. Baiklah. Ayo, Bing. Jalankan keretanya. Lewati terowongan. Mungkin jangan terlalu curam, Pando. Bisakah keretamu berjalan melewati terowongan, Bing? Ya, keretaku bisa berjalan melewati terowongan. Jalankanlah. Kita lihat bagaimana hasilnya. Dapat, Bing. Berhasil, Flo. Benar. Keretanya kembali. Kita naik ke jembatan bergoyang. Jembatan bergoyang. Aku datang. Baiklah, ayo kereta ke seberang jembatan. Siap. Itu cukup bergoyang-goyang, Bing. Jangan sampai keretamu jatuh. Bagaimana menurutmu, Bing? Keretaku bisa menyeberangi jembatan. Baik. Cobalah. Ayo, Bing. Seberangkan keretanya. Cucu. Ini bergoyang-goyang. Berhasil. Bagus, kereta. Ayolah, Bing. Luncurkan keretanya di seluncuran. Aku takut rusak. Kereta akan menuruni bukit. Iya. Nah, bagaimana kalau aku yang menangkapnya untukmu? Iya, keretaku bisa menuruni bukit. Cobalah, dan kita akan lihat bagaimana dia meluncur. Baiklah. Siap, Flop. Yap. Baiklah. Ini. Ayo. Keretanya sampai, Bing. Berhasil. Yap. Lagi. Ini. Baiklah. Lihat, Pandu. Keretaku bisa begini. Oh, Bing. Keretaku. Oh, ya ampun. Ya ampun. Keretaku rusak, Flop. Iya, Bing. Oh, sayang sekali. Itu kereta yang bagus. Iya. Aku rasa kereta tidak dibuat untuk terbang. Bisakah kita memperbaikinya, Flop? Kita bisa mencobanya. Aku bisa memperbaikinya. Sini. Aku tidak bisa. Keretanya sudah rusak. Sekarang ini tersangkut. Dan cerobongnya tidak mau menyambung. Ini bisa dipasang di sini. Ini. Bagaimana dengan rodanya, Bing? Keretanya tidak butuh roda lagi. Apa itu? Ini bukan lagi sebuah kereta. Tidak. Kira-kira sekarang itu apa? Ini sebuah roket. Benar. Ya, sebuah roket. Sekarang itu sebuah roket. Bagus untukmu, Bing Bunny. 5, 4, 3, 2, 1. Meluncur. Hai, aku
aku dan Pando bermain dengan keretaku. Dan itu berbunyi cucut. Waktu lewat terowongan. Dan menyeberangi jembatan bergoyang. Dan terowongan curam. Lalu menuruni seluncuran. Lalu aku coba meluncurkannya ke atas. Kemudian jatuh. Akhirnya jadi rusak. Dan aku jadi sedih. Kami tidak bisa memperbaikinya. Jadi aku buat menjadi roket. Jika mainanmu jatuh dan jadi bagian-bagian kecil, maka mungkin saja itu dari sesuatu yang lain. Bermain kereta adalah kesukaan Bing. Dan sekarang ini jadi roket. Woi, Flop, ayo. Flop, coba lihat itu. Ya, itu layang-layang yang bagus. Oh, aku akan terbangkan layang-layang sekarang. Baiklah, jika kau pegang ujungnya, akan aku tarik. Aku bisa melakukannya? Tidak mau keluar. Kenapa tidak kita lakukan bersama? Baiklah. Aku akan pegang bagian ini. Siap? Yup. Baiklah. Tarik. Tarik. Halo, Hopti. Oh, Hopti Vus terlihat sedikit kusut di sana. Ups. Sekarang, ayo kita ambil bagian yang itu. Nah, ini lebih baik. Baiklah. Bisa kau terbang sekarang? Yup. Hari ini cerah dan berangin. Cuaca yang bagus untuk terbangkan layang-layang. Wush. Whoops. Whoosh. Ayo, Hopti. Bagaimana kalau kita lihat cara mereka melakukannya, Bing? Mereka berlari sangat cepat. Hopti. Whoosh. Wih. Iya. Dia terbang ke atas, tinggi, tinggi, tinggi. Lihat itu, Bing. Akan kulakukan itu, Flop. Baiklah, bagaimana kalau ku pegang layang-layangnya untukmu, lalu kau tarik benangnya, dan aku kita... Aku bisa melakukannya sendiri. Lariku hebat dan bisa melakukan wus. Baiklah. Hopeti. Itu hampir saja terbang. Itu benar, Bing. Oh. Kau hanya perlu terus berlari, lalu membuatnya fus ke atas. Ini, tambah benangnya. Terima kasih, Flop. Hopeti. Fus. Fus yang bagus sekali, Bing. Mungkin lain kali, aku pegang benangnya dan membantumu terus berlari. Aku bisa melakukannya, Flop. Bing, hai. Itu Pando. Hai, Pando. Hai, Flop. Hai, Bing. Halo, Pejet. Hai, Pando. Hai, layang-layangku. Oh, Hopetius. Ayo terbangkan dia. Layang-layang yang bagus, Bing. Aku yakin bisa terbang sangat tinggi. Ya, aku akan terbangkan sekarang. Ya, ayo kita terbangkan dia. Ya, mungkin kau bisa pegang layang-layangnya, Pando. Tapi aku ingin lakukan sendiri. Larilah dengan cepat. Ya, aku harus lari sangat cepat. Tunggu, Bing. Hopeti. Lalu, aku buat layang-layang. Ayo, layang-layang. Ayo, Bing. Tunggu, Bing. Bing. Ayo, Pando, ayo. Awas di belakangmu. Hopeti Whoosh. Ayo, Bing. Di mana layang-layangku? Bing. Hopeti. Oh, tidak. Layang-layangnya rusak. Maaf, Bing. Hopeti Whoosh. Bing, sayang sekali. Hopeti terbelit benang. Bisa aku perbaiki, Flop? Oh, entahlah, Bing. Tapi, mari kita coba. Ya. Nah, ini ikatan yang bagus. Lebih baik. Tapi benangnya masih melilit. Aku tidak bisa melakukannya. Ya, ini sulit bila dilakukan sendiri. Aku bisa bantu. Hopeti sudah tidak terbelit. Itu Hopeti. Apa dia akan terbang sekarang? Oh,
Dia akan terbang, Bing. Tapi aku tidak bisa berlari dan melakukan wus bersamaan. Mungkin kau tidak perlu seperti itu, Bing. Lihat. Miau. Jadi kita butuh seorang ya, pelari. Aku. Aku berlari yang baik. Yap. Dan seseorang untuk lambungkan layang-layangnya. Push. Oh, aku bisa lakukan ya, wus. Mm-hmm. Aku bisa bawa lari Hopeti dan Pando melakukan wusnya. Ayo lakukan, Pando. Yeay. Siap? Siap. Ayo. Ayo. Ayo, 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 ayo. Kau berhasil, Bing. Lihat Hopeti. Oh. Dia terbang. Oh, bagus sekali. Hopeti. Hai. Aku coba terbangkan layang-layang Hopeti wusku sendirian saja. Sulit sekali berlari dan melakukan wus sendiri. Lalu, layang-layang Hopetiku menabrak sebuah kursi. Dan dia rusak juga terlilit. Jadi, kami perbaiki bersama. Lalu aku bawa lari Hopeti. Dan Pando melakukan wus. Kami terbangkan. Layang-layangnya tinggi sekali. Jika tidak bisa terbangkan layang-layang sendiri, seorang bisa menerbangkannya bersamamu. Menerbangkan layang-layang? Itu kesukaan Bing. Aku suka layang-layang. Charlie datang. Oh, Flop, Charlie datang. Benarkah? Oh, kau memiliki banyak rencana permainan, Bing? Ya, ini, dan ini, dan mobil-mobilku. Halo. Hai, Flop. Ini dia. Sampai nanti. Sampai jumpa. Ayo Charlie, kita main dengan mobil-mobilku. Kita keluarkan Charlie dari keretanya dulu, Bing. Baiklah, lihat Charlie, kita akan main dengan mobil-mobilku dan dengan teka-teki hewanku. Lalu kita akan membaca Hopeti Wus dan selada yang kesepian. Brum, brum, brum. Ini dia, Charlie. Brum. Brum. Charlie, itu bukan mobil. Kau ini. Bangunlah, Charlie. Ini tidak seharusnya di sini, ya kan? Ayo, Charlie. Kita main mobil-mobilan. Brum. Oh, Charlie. Oh, apa menurutmu Charlie ingin bermain sesuatu yang lain, Bing? Iya. Ayo, Charlie. Kita main teka-teki hewanku. Yang ini, yang itu. Aku sudah lakukan bagian yang sulit. Dan kau harus taruh hewannya di lubang mereka. Lihat, ini sapimu. Dia di sini. Lihat, giliranmu, Charlie. Charlie bertepuk tangan, Bing. Kau harus menaruhnya di lubang. Lihat, domba. Dia ada di sini. Aku akan tunjukkan padamu. Charlie, bukan begitu caranya. Itu bukan masalah besar, Bing. Aku akan pergi mengambilnya. Ayo kita baca buku cerita. Kemana perginya? Itu dia. Hopeti Wus. Dan selada yang kesepian. Tidak. Hati-hati, Bing. Jangan dikunyah, Charlie. Kau dengarkan saja. Aku akan bacakan sebuah kisah. Lihat, Hopeti Wus di ayunan gantungnya. Tidak, Charlie. Hopeti Wus
ada di ayunan gantungnya. Tertidur lelap. Lalu, dia mendengar tangisan. Huhu. Lihat, Charlie. Itu Hopeti. Di sana. Rupanya Selada sedang menangis. Dia sangat kesepian. Hah? Charlie! Cerita Selada kesepian belum selesai. Dapat. Oh. Ini dia. Ayo, Charlie. Lewat sini. Oh, hati-hati, Bing. Charlie sedikit terlalu berat bagimu untuk kau angkat. Dan kurasa dia tidak menyukainya. Tapi, Flop, Charlie tidak mau bermain. Aku sudah siapkan semuanya. Iya, benar. Dia tidak mau bermain dengan apapun. Charlie masih seorang bayi, Bing. Padahal, aku sudah siapkan permainan terbaikku. Aku tahu. Aku yakin kita bisa menemukan sesuatu yang dia sukai, Bing. Kita lihat. Oh. Apa yang kau lakukan, Flop? Aku berpura-pura menjadi Charlie. Mengapa? Ya, untuk mengetahui permainan apa yang Charlie inginkan. Baiklah. Aku juga bayi. Charlie. Kemana dia pergi? Ayo ikuti dia. Baiklah. Ku bayi. Kita bahayi, Flop. Bayi. Charlie. Kau mau kemana, Charlie? Oh. Dia ingin pancinya. Kau benar, Bing. Hup. Ini dia, Charlie. Oh, oh, oh. Lihat, Charlie. Kau bisa membunyikannya. Iya. Dia suka. Benar. Ayo, Charlie. Bagus sekali, Bing Bunny. Dan bagus juga untuk Bing Charlie. Ayo, Flop. Terbaikku, karena Charlie akan datang bermain. Kusiapkan teka-tekiku, mobil-mobilanku, dan buku Optivus, dan selada yang kesepian. Tapi Charlie tidak mau bermain dengan apapun. Jadi, aku dan Flop pura-pura menjadi bayi. Charlie. Kami mengikuti Charlie, dan kami lihat dia ingin bermain. Main panci yang dadu. Dan kau tahu, itu permainan yang bagus. Bermain dengan Charlie, itu kesukaan Bing. Ayo, Charlie. Halo, Arlo. Halo, Arlo. Halo, Pajut. Halo, Bing. Flop membawa daftar belanja, dan aku ikut membantu. Halo, Flop. Halo, Paget. Apa yang pertama, Flop? Coba kita lihat. Yang pertama adalah kubis. Kubis! Oh, ini. Terima kasih, Bing. Sekarang kita juga butuh 6 wortel. Oh, aku bisa mendapatkannya. Wortel. 1, 2, 3. Aku dapat 3, Flop. Bagus. Aku dapat 4, 5, dan 6. Wortel adalah kesukaanku. Yap. Dan ini terlihat lezat. Apa kita butuh yang lain, Flop? Yap. Telur. Ini. Hati-hati, Flop. Ya, telur mudah pecah. Ya, baiklah. Bagus sekali, Bing. Sudah semuanya. Oh, aku melupakan satu hal. Apa? Yang manis untuk pencuci mulut. Oh, seperti apa itu? Ya, apa kau mau memilih, Bing? Iya, aku hebat dalam memilih. Yang ini. Boleh kita membeli ini?
Tentu. Kue muffin wortel. Itu juga kesukaanku. Satu untukku dan satu untuk Flop. Pilihan yang sangat bagus, Bing. Sekarang, apa sudah semuanya? Yap, sepertinya. Satu kubis. Dan enam wortel. Dan telur. Oh, astaga. Apa satu ini retak? Tidak, sepertinya baik-baik saja. Oh, bagus. Ini dia, Flop. Semuanya setengah dolar, Flop. Semoga makan malamnya menyenangkan. Terima kasih, Paget. Di mana, Bing? Ayo, Bing. Kita masak makan malam. Oh, ya. Makan malam. Oh, di sini kau rupanya. Ayo, kita pergi. Dah, Flop. Dah, Bing. Sampai jumpa, Paget. Dah, Paget. Dah, Arlo. Flop, boleh aku bantu memasak makan malam? Tentu. Akan sangat menyenangkan. Halo. Halo. Aku mencari perpustakaan. Oh, ya? Kau terus saja sampai ke ujung jalan, lalu belok kanan. Kemudian belok kiri di lampu merah. Dan perpustakaan di sebelah kanan. Oh, baiklah. Terima kasih, kau baik sekali. Terima kasih kembali. Sampai jumpa. Dah. Oh, apa yang kau pegang itu, Bing? Lollipop. Rasa strawberry. Di mana kau mendapatkannya? Ini milikku. Aku menemukannya di toko. Ah, apa kita membayar lollipopnya? Tidak. Oh, ya. Jika kita tidak membayarnya, berarti itu masih milik Paget. Boleh aku menyimpannya? Oh, tidak, Bing. Itu bukan milikmu. Kenapa? Jika kau mengambil sesuatu tanpa membayarnya, itu tidak benar. Begitu. Itu namanya mencuri. Aku bisa mengembalikannya. Kau bisa mengembalikannya? Tapi apa menurutmu orang lain masih mau membelinya? Tidak. Aku sudah menjilatnya. Kau benar. Kita tidak bisa mengembalikannya. Aku tidak tahu kalau itu mencuri. Maafkan aku, Flop. Aku tahu. Bagaimana jika kembali dan bicara kepada Paget? Baiklah. Ayo, Bing. Halo, Bing. Halo, Flop. Kalian kembali lagi? Halo, Paget. Halo, Paget. Tidak apa-apa, Bing. Maafkan aku, Paget. Maaf, Bing. Untuk apa? Aku mencuri lolimu. Dan aku tidak tahu kalau itu mencuri. Dan aku sudah menjilatnya. Oh, baiklah. Haruskah ini kuambil? Yap. Terima kasih, Bing. Kau tidak seharusnya mengambil lollipop itu, tapi kau sangat berani untuk datang dan minta maaf. Terima kasih, Paget. Nah, sekarang, ayo kita bayar lollipopnya. Ini dia. Terima kasih, Flop. Aku tahu. Aku bisa membayar lollipop dengan ini. Oh, terima kasih, Bing. Kau memang baik sekali. Tapi tidak apa-apa. Flop kan sudah membayarnya. Jadi ini bisa kau miliki. Terima kasih, Paget. Bagus sekali, Bing Bunny. Ayo. Sampai jumpa, Paget. Dah, Bing. Dah, Flop. Sampai jumpa, Paget. Aku membantu Flop berbelanja untuk makan malam. Dan aku sangat membantu. Tetapi aku mengambil lollipop dan aku tidak membayarnya. Itu disebut mencuri dan itu tidak benar. Aku tidak bisa mengembalikannya karena sudah aku jilati. Jadi aku meminta maaf kepada Paget. Lalu Flop membayar lollipopnya dan aku memberikan muffin wortelku kepada Paget. Dan dia bilang, jangan. Ya, karena itu milikku. Meminta maaf. Bing suka melakukannya. Boleh makan muffin sekarang, Flop. Iya. Bam. 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 Apa
Apakah ini waktunya pergi ke rumah Sula, Flop? Yap, ayo pergi. Aku dan Sula akan bermain. Dan Ama bilang, dia akan membuatkanku bagel wortel spesial. Pantas saja kau bersemangat. Yap, Hach. Hai, Ci. Sepertinya kau sedang flu, Bing. Ayo, Flop. Ayo. Aku suka bagel Ama. Dan rasa wortel adalah favoritku. Hachi. Hachi. Apa kau baik-baik saja, Bing? Yup. Ayo pergi ke rumah Sula. Baiklah. Aku bersemangat. Sangat dingin di luar sana. Kau butuh jaket, Bing? Baiklah. Lalu kita bisa pergi ke rumah Sula untuk bermain. Dan makan bagel wortelku. Tentu. Aichi. Apa kau butuh tisu? Tidak. Mungkin kau memang butuh tisu, Bing. Ini dia. Selesai. Ini. Ayo kita pergi. Aichi. Os. Aichi. Oh, Aichi. Ini. Oh, Bing. Tubuhmu panas sekali. Aku tidak yakin kau baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Tapi kau mengeluarkan lendir. Aku tidak mengeluarkan lendir. Ayo kita pergi ke rumah Sula, Flop. Pertama-tama kita harus menangkap semua kuman flu ini. Hach! Aichi. Hach! Aichi. Hach! Aichi. Sekarang, bisakah kita pergi ke rumah Sula? Kau mungkin akan memberikan kumanmu pada Sula. Lalu dia akan tertular flu-mu. Kita pergi lain kali saja. Tidak, Flop. Aku ingin sekali bertemu dengan Sula. Dan makan bagel wortel buatan Ama. Oh, maafkan aku, Bing. Tapi kau harus istirahat di rumah hari ini. Aichi. Ayo. Ini akan menghangatkan dan membuatmu nyaman. Terima kasih. Tentu. Hopeti. Akan kuhubungi Emma dan Sula, memberitahu mereka kita tidak bisa datang. Aku ingin sekali bagel wortelku. Halo. Hai Emma, ini Flop. Halo. Sayangnya kami tidak bisa datang hari ini. Oh. Bing terkena flu. Tidak, aku. Oh. Hai, Ci. Bing yang malang. Iya. Yeah. Dan sampai ketemu lagi. Baiklah. Sampai jumpa. Dah. Ama dan Sula bilang mereka ingin segera bertemu denganmu. Tapi aku ingin sekali ke rumah Sula hari ini. Hach. Aichi. Oh, itu lebih baik. Kita menangkap kuman-kuman itu. Kita lihat apakah kau bisa menangkapnya sendiri. Aichi. Oh, kau mendapatkannya. Bagaimana kalau kau baca buku Hepatitismu dan kubuatkan madu dan lemon hangat untukmu? Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Aichi. Ini, madu dan lemon. Bagaimana rasanya? Apa itu? Aku terus mendengar suara itu, Flop. Oh. Bing, ini aku. Sula, itu Sula, Flop. Iya. Yeah. Halo, Bing. Halo, Sula. Halo, Sula. Dan Ama. Oh. Halo. Apa ada kelinci berkuman di dalam sana? Iya. Terkena kuman. Pengiriman spesial untuk mengusir kuman-kuman itu. Untukmu, Bing. Oh. Aichi. Oh. Apa ini? Itu untuk membuatmu lebih baik, Bing. Bagel wortelku. Terima kasih, Ama. Terima kasih, Sula. Maukah kalian masuk dan bermain? Tidak. Terima kasih, Bing. Kami tidak mau terkena flu-mu. Tidak mau terkena flu-mu. Aichi. Datang dan bermainlah dengan kami lain hari. Hidung flu pergilah. Agar Bing bisa main lagi. Aichi.
Baiklah, Sula. Ayo pulang sebelum kumannya menghampiri kita. Oh, Dabing. Dabing. Dah. Sampai saat aku sudah sembuh. Sampai jumpa, sampai Sula. Jumpa. Sampai jumpa, Ama. Sampai jumpa. Dadah. Yuk. Bagel wortelku. Sula memberiku bagel, tapi aku tidak memberinya kumanku, Flop. Bagus untukmu, Bing Bunny. Hop, nyam, 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 nyam. Hai, aku ingin bermain di rumah Sula. Tapi hidungku terus saja. Dan warnanya hijau juga lengket. Flop bilang aku tidak bisa pergi. Karena aku akan memberinya kumanku pada Sula. Dan aku sedih. Lalu Flop memberiku nyaman dan hangat. Lalu Sula dan Ama membawakanku bagel wortel. Dan itu sangat lezat. Aku bisa bermain dengan Sula saat aku sembuh. Karena aku... Bersin. Itu yang dialami Bing saat ini. Iya. Lebih tinggi, Bing, seperti ini. Daka daka do do. Daka daka do do. Da da da. Do do do. Oh. Apa isinya? Permainan kostum kita. Aku suka bermain kostum. Aku juga. Oh, Bing. Kau baik-baik saja? Yap. Ya, kalian ada dua dan kotaknya hanya satu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo bergiliran. Aku yang pertama. Baiklah, aku setelah kau ya. Aku seorang putri. Putri Koko Kapono. Dan kau bisa jadi seorang raja, Bing. Baiklah, giliranku. Baju Zira. Aku akan jadi ahli kostum kerajaan. Giliranku. Lihat, perhiasan putri Koko Kapono. Wow, sangat berkilau. Wow. Perhiasan berkilau. Ya. Sempurna untuk seorang putri. Teruskan, Raja Bing. Itu dia. Sabuk pahlawan super. Yep. Bing, itu tidak seperti raja. Miau. Aku raja super. Oh, iya. Bing. Oh, aku ingat ini, Bing. Aku selalu menyimpan tikus peri pelangi di dalam. Raja super duper, Bing. Raja Bing, super giliranmu. Duper, Bing. Bisa kau pasangkan, Flop? Sebuah ekor, tak sedikit pun mirip raja. Raja singa super, Bing! Raja segala hewan! Hau, Bing! Raja singa super, Bing! Baiklah, berikutnya aku. Tidak. Wus! Tongkat ajaib, itu tidak seperti raja. Raja singa super Bing, punya sihir. Kau tidak bisa jadi ajaib dan raja singa super sekaligus. Sebenarnya, kau bahkan bukan seorang raja yang layak. Lihatlah, bagaimana kau bisa jadi seorang raja tanpa mahkota? Aku punya mahkota. Di mana ya? Lihat. Raja singa ajaib super Bing. Hah? Tidak, akulah putrinya. Aku membutuhkan ini. Koko, itu bukan mahkotamu. Aku putri Koko Kapono. Seorang putri tidak akan mengambil mahkota raja, Koko. Hey! Aku yang pertama punya mahkota ini. Merebut kembali mahkota itu bukan hal yang dilakukan raja, Bing. Oh. Kalian berdua dan hanya ada satu mahkota. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Koko! Ayolah, Koko! Hentikan, Koko! Ini tidak adil! Hati-hati! Hei, kembalikan! Hei!
Oh, tidak. Astaga. Mahkotaku, kau rusaknya. Oh, sayang sekali. Mahkotanya memiliki permata yang sangat indah. Aku tidak tahu. Mahkota bisa rusak. Bahkan mahkota bisa rusak jika kau memperebutkannya. Oh. Kau bisa perbaiki, Flop? Kurasa aku tidak bisa memperbaikinya. Oh. Sekarang sama sekali tidak ada mahkota. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Ada kalian berdua dan banyak permata. Lihat apa yang bisa kita lakukan. Boleh ku pinjam tongkat ajaibmu, Raja Bing? Yap. Tolong lem di sini, Raja Bing. Bagus. Apa ini, Flop? Perhiasan di sini, dan di sini. Putri Koko Kepono. Dan kau, Raja Bing? Itu bukan mahkota. Benar, masih belum. Tolong pegang ini. Oh, baiklah. Za, za, za. Za, za, za. Bolehkah aku? Oh. Ini. Aku punya mahkota. Dan aku. Aku kembali menjadi Putri Koko Kepono. Ta-ta-ta-ta. Ahli kostum kerajaan memanggil Tuan Putri. Silakan berlutut di sini. Sekarang aku umumkan Putri Koko Kepono. Terima kasih ahli kostum kerajaan. Baik. Berlutut di sini. Dan sekarang kuumumkan Raja Singa Ajaib Super Bing. Terima kasih ahli kostum kerajaan Flop. Aku Bing, Raja Singa Ajaib Super dari segalanya. Kau seperti Raja Bing. Hai, aku Koko dan Flop pemain kostum. Dan aku jadi Raja Bing. Jadi aku butuh mahkota. Tapi mahkota hanya satu. Dan Putri Koko Kepono juga menginginkannya. Jadi kami merusak mahkotanya. Dan permatanya berantakan kemana-mana. Itu buruk sekali. Dan kami berdua menyesal. Tapi kami membagi permatanya. Dan Flop membuatkan dua mahkota agar kami dapat satu-satu. Bermain kostum itu kesukaan Bing. Dan aku Raja Singa Ajaib Super Bing. Tangkap, Flop. Tangkapan yang bagus, Flop. Tangkap ini. Oh, bagus sekali. Ups. Flop. Oh, ya. Lihat, Flop. Seekor anjing. Halo, anjing. Kembalilah, anjing. Oh, itu dia. Oh, tunggu sebentar, Bing. Kita tidak tahu sejenak apa anjing ini. Beberapa anjing suka menggigit. Tapi dia mengambil bolaku. Yap, dan kita akan mengambilnya kembali. Kita hanya perlu berteman dengannya. Kenapa? Bagaimana jika aku lebih dulu, lalu kau mengikutiku? Ya, baiklah. Pertama, rendahkan tanganmu lebih dulu. Jadi dia bisa mengendusmu. Dia menjilatimu, Flop. Lihat, dia menggoyang ekornya. Artinya dia senang. Sekarang, ayo berteman dengannya, Bing. Itu dia. Rendahkan tanganmu. Dia mengendusku, Flop. Geli sekali. Itu cara anjing bilang dia menyukaimu, Bing. Mungkin dia pikir rasaku enak. Bolehkah aku mengelusnya, Flop? Tentu. Yang lembut. Dia halus sekali. Iya. Siapa namanya? Aku tidak tahu, Bing. Tidak ada namanya. Apa dia tersesat, Flop? Mungkin. Oh. Aku tidak melihat ada yang mencarinya. Bisa aku pelihara dia? Ya, tidak. Tapi kita bisa menjaganya sampai pemiliknya datang. Dia juga ingin main lempar tangkap. Iya. Iuh, menjijikan. Tidak masalah. Nanti kita bisa mencuci tangan. Tangkapan yang bagus, anjing. Tangkap. Anak pintar. Iya. Kau cepat sekali.
Iya, dia cepat. Dia tidak menangkapnya, Flo. Apa yang dia lakukan? Sepertinya dia sedang mencium kemana bola itu pergi. Oh, dia menciumnya, Flo. Benar. Oh, di mana dia, Flop? Ayo kita lihat. Baiklah. Oh, ternyata dia mencari bolaku. Yap. Dan juga melakukan hal lain. Menjijikan, anjing. Lihat apa yang kau telah lakukan. Semua harus buang air besar, Bing. Tapi kan tidak di taman. Iya. Kita harus mencari tempat sampah untuk membuangnya. Yang ada gambar anjingnya. Di sana. Aku melihatnya. Aha. Kau buang air di taman. Ayo, anjing. Menjijikan. Wow. Menjijikan. Jika kau punya anjing, kau harus lakukan hal menjijikan juga seperti melakukan hal menyenangkan, Bing. Yep. Kau harus mencuci tanganmu setibanya di rumah, Flop. Pasti. Oh. Ayo, kemarilah, anjing. Oh. Dia menyukaiku, Flop. Iya, benar. Dan aku juga menyayanginya. Bisakah kita pelihara dia, Flop? Oh, maaf, Bing. Dia bukan milik kita. Sunshine. Oh, itu Jilly. Oh. Halo, Jilly. Halo. Sepertinya namanya Sunshine, Bing. Oh, tapi aku ingin memeliharanya, Flop. Dia temanku. Aku tak ingin dia pergi. Aku tahu, Bing. Oh, halo, Bing. Oh, halo, Popsi. Dan halo, Flop. Halo. Apa kau yang menjaga Sunshine? Iya, itu benar. Sunshine juga menyukaiku. Iya. Aku bisa melihatnya. Kau tahu, dia adiknya Popsi. Oh, Sunshine adalah betina, Flop. Benar. Gadis pintar. Popsi dan aku menjaga Sunshine setiap Selasa. Aku menyayanginya. Iya, dia anjing yang manis, bukan? Dan sedikit nakal juga. Pergi sendirian. Rasanya geli. Kau ahli dengan anjing. Lo mengambil kotorannya. Dan aku mengajarinya lempar tangkap. Seperti ini. Sunshine hanya bermain dengan orang yang sangat dia sukai. Maukah kau bermain dengannya minggu depan, Bing? Oh, boleh ya, boleh. Kumohon. Ide yang sangat bagus. Terima kasih, Jilly. Apa kau mau mengajaknya jalan, Bing? Sambil menuju mobilku? Iya. Ayo, Popsi. Aku bisa bermain dengan Sunshine lagi setiap Selasa, Flop. Benar. Bagus sekali, Bing Bunny. Dan anjing pintar Sunshine. Aku bertemu anjing di taman. Dan namanya Sunshine. Kau harus biarkan anjing mengendusmu. Supaya bisa berteman. Kemudian kau bisa bermain. Dia buang air sangat besar. Sangat menjijikan. Aku menyayanginya. Dan ingin memeliharanya. Tetapi Jilly datang. Dan bilang Sunshine adalah adik Popsi. Dan dia harus membawanya pulang. Dan aku sedih. Tapi Jilly bilang, aku masih bisa bermain dengannya di hari Selasa. Karena dia teman baruku. Anjing, mereka kesukaan Bing. Dan aku lihai dengan Sunshine. Aku mengintai dengan mata kecilku sesuatu yang berwarna merah. Apa itu daun? Ya, itu daun merah. Ya, pengintaian yang bagus, Sula. Giliranku, aku mengintai dengan mata kecilku benda berwarna kuning. Oh, sepatumu. Bukan, Bing. Ini emas. Oh, pohon berdaun kuning. Ya. Sula. Oh, aku tangkap satu. Kenapa daun punya banyak warna, Flop? Karena ini musim gugur. Pohon-pohon bersiap untuk musim dingin. Oh. Lihat,
dedaunan berubah warna dan gugur dari pohonnya. Aku menangkap daun musim gugur juga. Ayo kita cari yang lainnya. Ya. Ya. Aku akan menemukannya. Ya, aku juga. Aku mengintai dengan mata kecilku. Oh. Apa itu benda musim gugur, Flop? Iya, Bing. Itu benar. Sesuatu yang bulat. Biji Yup. Ya, biji egg. Pengintaian yang bagus, Sula. Lihat, satu lagi. Biji egg jatuh dari pohon egg. Mereka bersiap untuk musim dingin. Iya, Sula. Lihat. Satu, dua, tiga. Aku akan temukan banyak. Aku akan cari di sana. Baiklah. Kamu memakai topi yang lucu, Tuan Biji Egg. Di sana. Oh. Aku menemukannya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 6 biji egg. Aku akan cari di sini. Kau sudah dapat, Bing. Aku tidak bisa menemukannya lagi. Lihat, sebelah sana ada pohon besar lain. Ya, ayo kita lihat. Ayo, Flop, kita pergi. Kita lihat apa itu pohon egg. Flop. Aku datang, Bing. Ketemu. Ini memang pohon egg, Flop. Benar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita dapat 6, Bing. Ya, ketemu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lagi. Bing. Ya, aku akan dapatkan yang nomor 7. Ayo, Bing. Ini satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam lagi. Biji egg yang konyol. Ini tidak benar. Sepertinya beberapa biji egg telah menghilang. Tapi kemana perginya, Flop? Oh, bagaimana kalau kita mencari tahu? Oh. Ayo kita sembunyi di belakang semak-semak di sebelah sana. Baiklah, kini kita harus diam tidak bicara. Sekarang, apa yang bisa kalian intai? Aku tidak bisa mengintai apapun, Flop. Tidak. Belum. Tunggu sebentar. Kita akan lihat apa yang terjadi. Aku mengintai dengan mata kecilku. Tupai! Tupai! Ya. Dia sudah memakan biji egg kita. Tupai nakal. Lihat. Dia makan satu lagi. Aku rasa dia tidak memakan itu, Sula. Dia membawanya pergi. Kenapa? Ayo kita intai lagi. Sula. Dia menyembunyikan biji egg kita. Aku rasa dia mau ambil lagi. Apa dia butuh banyak biji egg? Mengapa tupai butuh banyak, Flop? Mungkin dia menyimpannya untuk nanti, Bing. Untuk musim dingin. Ya. Tuan Tupai sedang bersiap untuk musim dingin. Benar. Kita harus tinggalkan biji kita di taman. Ya, untuk dimakan, Tuan Tupai. Bagus untukmu, Bing Bunny. Dan bagus untukmu juga, Sula. Kami mencari biji egg di taman. Kami menemukan 1, 2, 3, 4,
5, 6 biji egg. Lalu aku menghitung lagi, 6 lagi, dan lagi. Ini tidak benar. Jadi aku mengintai dengan mata kecilku. Dan ternyata tupai. Tupai tidak menghitung biji egg. Mereka memakannya. Aku dan Sula membantu Tuan Tupai menemukan biji egg untuk musim dingin. Biji egg. Itu kesukaan Bing. Dan kesukaan Tupai juga. Ayo, Selada. Waktunya tidur. Oh, halo, Selada. Apa Bing sudah siap untuk tidur? Yup. Malam, Selada. Oh, baik. Mandi sudah? Yup. Sikat gigi sudah? Yup. Ting. Piyama sudah dipakai? Yup. Selimut siap? Yup. Pusing. Mm-hmm. Dan hopeti siap? Hopeti. Dia tidak di sana, Flop. Oh, dia tidak mungkin pergi jauh. Aku tidak bisa menemukannya, Flop. Ayo kita pikirkan apa yang kita lakukan hari ini. Dan mungkin kita akan ingat ada di mana dia. Semua bunga di depan dan di kebun belakang. Lalu aku masuk ke dalam untuk bermain mobil-mobilan. Tapi Hopeti tidak masuk ke dalam. Aku meninggalkannya di luar sana. Ya tidak apa-apa, Bing. Kita bisa ke sana dan mencarinya. Tapi sekarang kan sudah gelap. Aku tahu. Aku akan menemanimu. Hey. Lihat apa yang muncul untuk menolong kita. Bulan. Tapi Hopeti sangat takut pada gelap. Ya, kita bisa gunakan senternya. Ya, senterku. Ya, ini akan jadi petualangan besar. Kami datang, Hopeti. Baiklah, di luar akan sedikit dingin. Halo, sepatu boot. Kami akan pergi dalam kegelapan. Ini petualangan. Siap? Yap. Ini sentermu. Terima kasih, Flop. Ayo. Tidak apa-apa, Bing. Aku di sini. Baiklah. Semua orang pergi. Ya, mereka semua bersiap untuk tidur. Tidak apa-apa, Bing. Itu hanya sebuah mobil dengan lampu depan yang menyala. Itu Arlo. Ya. Halo, Arlo. Halo. Arlo tidak di atas tempat tidur, Flop. Yap, kucing suka gelap. Mereka keluar bermain saat malam hari. Hai, Arlo. Aku menemukan bunga-bunga, Flop. Tapi Hopeti tidak ada di sini. Dia mana dia, Flop? Dia pasti tidak jauh, Bing. Bagaimana kalau periksa kebun belakang? Iya. Aku ingat Hopeti sedang bermain di pohon kecil. Dia sedang berpetualang. Sama seperti kita. Ayo pergi dan mencarinya. Iya. Lihat sini, Flop. Ini terlihat berbeda sekali. Benar. Apa itu? Itu hanya gudang, Bing. Lihat. Itu panda, Flop. Hai, panda. Ini sedang berpetualang. Sedang sendirian di dalam gelap. Kurasa dia tidak bisa mendengarmu, Bing. Itu terdengar seperti kata. Aku tidak bisa melihatnya. Flop, itu dia pohon kecilnya. Oh, ya. Yeah. Aku datang, Hopeti. Dia tidak di sana. Di mana dia, Flop? Kita akan menemukannya, Bing. Dia pasti di sekitar sini. Di mana kau, Hopeti? Dia pasti sendiri.
tidak apa-apa, Bing. Upeti. Oh, lakukan perlahan dan tenang. Ayo kita lihat di sekitar pohon. Baiklah. Itu dia. Bing, lihat. Itu kataknya. Halo, katak. Kami sedang mencari Upeti. Upeti! Katak yang menemukan Upeti, Flop! Katak menemukannya. Benar. Upeti, kami mencari-carimu. Dia melakukan petualangannya sendiri. Aku rasa dia telah Wu sampai ke bulan untuk melihat penjaga bulan. Itu Wu yang jauh sekali, Bing. Lihat. Lihatlah bulannya, Upeti. Iya. Itu sangat indah. Upeti ingin masuk sekarang, Flop. Rencana yang bagus. Ayo, kita kembali ke dalam. Yap. Aku meninggalkan Upeti di kebun. Jadi Flop dan aku harus pergi mencarinya. Karena dia akan ketakutan jika sendirian dalam gelap. Dan kebun terlihat sangat berbeda saat gelap. Jadi, ku bawa senter oranyeku mencari di semua tempat. Tapi Upeti tidak di sana. Lalu, Flop bilang, lakukanlah dengan perlahan. Dan aku menemukan Upeti. Upeti merasa senang aku menemukannya. Karena sekalipun dia suka memandang bulan yang indah, dan dia siap untuk waktunya tidur. Gelap. Itu bagian dari Bing. Wah, aku sayang Upeti. Siapa yang siap untuk bermain? Aku. Bisa pilih permainannya? Kumohon. Lain kali, Sula. Hari ini giliran Bing. Bing, petak, umpet. Dan ku jaga. Fruk. Cikut. Dia mematung musika. Baiklah. Ya, aku mahir bermain mematung musika. Ya. Kalau begitu mematung musika, apa kalian ingat cara bermainnya? Menari bersama musik. Kalau musik berhenti, kau diam mematung. Ya. Kau tidak boleh bergerak, bahkan sedikit saja. Dan kalau kau bergerak... Kau keluar! Lalu kau, jari pengawas, bergerak. Hingga tersisa satu patung. Dan yang terakhir adalah pemenangnya. Ya, aku tidak akan bergerak. Dan aku bisa jadi pemenang. Itu bisa saja dirimu, Bing. Ayo kita bermain dan kita akan tahu. Siap dengan musiknya, Flop? Flop! Ini bukan musik menari, Flop. Bukan musik menari. Yeay! Ayo, Flop! Yeay! Hei, di mana musiknya? Pandu, musiknya sudah berhenti. Kau harus berhenti menari atau kau keluar. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Ide bagus. Dan ingat, fokus dan saat musik berhenti, kalian diam mematung. Pandu, musiknya sudah mulai. Menarilah. Aku pengawas bergerak, dan aku mengawasi adanya gerakan. Kau keluar, Sula. Sekarang kau juga pengawas bergerak. Charlie membuatku tertawa. Dia juga keluar. Tidak pernah bisa diam. Kau benar, Bing. Aku suka aku ini. Aku pengawas bergerak. Kau bergerak, Koko. Dan kau keluar. Aku tidak bisa berhenti berputar. Sekarang kau juga pengawas bergerak, Koko. Sekarang
sekarang yang tersisa Bing dan Pando. Kami mengawasi yang bergerak. Kurasa mereka tidak akan bergerak. Mereka terlalu hebat dalam permainan ini. Tolong mulai lagi musiknya, Flo. Bergerak. Bing, kau bergerak-gerak. Pando, kau yang terakhir bisa diam mematung. Bagus semuanya. Aku ingin jadi yang terakhir. Aku memilih permainan itu. Yap, dan semua orang menyukainya. Ya, dan aku fokus. Benar. Kau berhasil fokus selama bermain. Iya, tapi Flop, aku ingin dia mematung. Agar aku bisa jadi pemenangnya. Ya, mungkin berikutnya kau akan menang. Bagaimana kalau kita coba lagi? Baiklah. Halo, Charlie. Bing. Charlie juga ingin bermain. Benar. Bing, menarilah dengan kami. Kali ini aku jadi yang terakhir. Dia mematung. Atau mungkin juga diriku. Aku tidak akan bergerak. Ayo kita cari tahu. Siap dengan musiknya, Flop? Yap. Bisa aku yang lakukan? Tentu. Hai, kami main mematung musikal. Tidak boleh bergerak saat musik berhenti. Aku pandai dalam berdiri mematung. Tapi aku tadi bergerak dan aku tidak menang. Meskipun itu permainanku. Jadi aku tidak mau main lagi. Tapi semuanya tetap bermain. Bahkan Charlie. Dan itu menyenangkan daripada sendirian. Akhirnya aku bergabung lagi. Aku tidak bisa selalu menang. Meski kau pilih permainannya sendiri. Mematung musika itu kesukaan Bing. Ayo kita main lagi. Sekarang giliranmu, Flop. Baiklah, tentu. Bukan, seperti ini. Baiklah. Ayo lagi, Flop. Aku sedikit pusing. Ayo kita berputar di komedi putar, Flop. Oh, baiklah. Aku suka pusing. Aku suka sedikit pusing, Bing. Tapi jika aku terlalu pusing, aku merasa bergoyang-goyang dan sedikit yak. Tolong putarkan aku, Flop. Ayo. Ya, baiklah. Pegangan yang erat. Ya. Putar. Baiklah. Ini dia. Putar. Lebih cepat, Flop. Ini
Ini yang tercepat yang bisa dilakukan kami diputar, Bing. Oh, naik yang satunya. Dia harus berhenti lebih dulu, Bing. Duduk saja dengan tenang sebentar. Baik. Dan ini akan melambat. Sudah. Ayo. Baiklah. Plop, itu Pando. Hai, Bing. Halo, Pando. Dan aku. Oh, halo. Oh. Hai, Hai, Pando. Ayo kita main komedi putar. Yeah. Pando. Ini dia. Ayo berputar bersamaku, Pando. Oh, aku suka berputar. Berputar. Sekarang ayo ke komedi putar. Yeay, komedi putar. Iya. Aku dorong. Baiklah, Pando. Siap? Iya. Baiklah. Pegangan yang erat, Bing. Ayo. Putar. Putar lebih cepat, Pandu. Jangan terlalu cepat, Pandu. Bing mungkin menjadi pusing. Kau baik-baik saja, Bing. Ya, aku suka pusing. Baiklah. Kau masih baik-baik saja, Bing? Ya. Aku pusing. Bagaimana kalau memperlambatnya sekarang, Pando? Aku ingin berhenti sekarang. Iya, Pando. Bing. Berhenti, Pando. Berhenti. Baik. Aku tidak suka. Tahan dulu, Bing. Tunggu sebentar hingga itu berhenti. Akhirnya berhenti. Sekarang kau bisa turun, Bing. Perutku. Oh, Bing. Kau kelihatan lucu. Aku rasa kau terlalu pusing. Aku tidak menyukainya, Flop. Hilangkan pusingku. Aku tidak yakin bisa melakukannya, Bing. Kau mungkin harus menunggu hingga pusingnya hilang. Aku tahu caranya. Waktu aku pusing, aku berputar balik seperti ini. Aku tidak mau berputar lagi. Cobalah, Bing. Mungkin bisa membuatmu merasa lebih baik. Baiklah. Ya, begitu. Bagaimana, Bing? Lebih banyak lagi. Baik. Bagaimana sekarang? Aku sudah tidak merasa pusing lagi. Iya kan? Bagus. Hebat sekali, Pando. Dan bagus untukmu, Bing Bunny. Giliranku naik komedi putar. Aku tidak mau merasa pusing lagi, Flo. Aku tahu. Sedikit pusing tidak apa-apa. Tapi terlalu pusing membuatmu merasa yakin. Bing, ayo dorong aku di komedi putar. Baiklah, Pando. Pegangan Pando. Hai, aku berputar di komedi putar. Aku ingin lebih cepat, dan lebih cepat. Kemudian, Pando memutarnya dengan sangat cepat. Dan kepalaku jadi pusing. Perutku terasa yaki. Lalu, Pando menyuruh melakukan ini. Brum, brum, brum. Dan aku memutar ke arah sebaliknya. Dan aku merasa jauh lebih baik. Pusing itu menyenangkan, tapi lebih menyenangkan tidak pusing. Merasa pusing. Itu yang Bing alami. Asal tidak kebanyakan. Baiklah, Bing. Waktu mandi selesai. Pakai piyama. Jadi berikutnya apa? Selimut. Apa kau yakin?
Aku kira menyikat gigi adalah yang dilakukan setelah piyama. Selimut. Satu pelukan saja, Flop. Oh. Ini sangat lembut. Iya. Oh, ini harum. Benar. Aku suka selimutku. Ini sangat woozy. Lakukanlah, Flop. Yap, ini woozy. Woozy. Mandinya selesai? Yap. Piyama dipakai? Yap. Selimut siap? Yap. Semua bagus dan woozy? Yap. Berikutnya apa? Hopeti woosh. Hopeti woosh? Yap. Hopeti juga harus bersiap untuk tidur. Dia juga? Dan lihat, dia juga punya selimutnya. Benar. Jubahnya adalah selimutnya. Wow, woozy. Ini dia Hopeti. Sekarang peluklah selimutmu. Apa kau dan Hopeti melupakan sesuatu? Oh, gigi. Aku belum menyikat gigiku, Flop. Mungkin kau dan Hopeti bisa wush ke kamar mandi dan bersama-sama menyikat gigi. Baiklah. Hopeti. Oh. Bing. Apa, Flop? Ini dia. Nah. Hopeti. Sini, Hopeti. Siap? Oh, aku bisa melakukannya. Tidak perlu banyak, gunakan sedikit saja. Sudah cukup. Meludah, berkumur. Itu bagus sekali, Bing Bunny. Sekarang giliran Hopeti. Baiklah. Ting. Bagus, Hopeti. Bagus dan bersih. Yap. Baiklah. Mandi. Yap. Piyama. Yap. Jubah selimut terpasang. Yap. Hopeti sudah di wush. Yap. Gigi disikat. Yap. Apa berikutnya? Sekarang aku ingin pipis. Baiklah. Selesai? Yap. Hah? Oh, Flop. Ada apa? Selimutnya basah. Ya, selimutnya basah. Buat agar dia kering, Flop. Oh, aku tidak bisa, Bing. Selimutnya sudah berada di dalam toilet dan sekarang dia kotor. Aku membutuhkan selimutku agar bisa tidur. Aku tahu, Bing. Tapi sekarang selimutnya harus masuk ke mesin cuci. Tidak. Aku akan mencuci selimut ini saat kau tidur. Dan dia akan bersih dan kering kembali di pagi hari. Tapi aku butuh selimutku. Ini waktunya tidur. Aku butuh memeluknya. Aku tahu, Bing. Pelukan waktu tidur. Mungkin Hopeti akan berbagi selimutnya denganmu. Itu terlalu kecil. Oh, ini memang kecil. Bagaimana rasanya? Ini lembut. Dan bagaimana aromanya? Harum sekali, Flop. Apakah ini woozy? Ini tidak sebagus selimutku. Tapi ini woozy. Cukup woozy untuk tidur? Yap. Untuk malam ini saja. Jadi apa aku bisa mendapatkan selimutku besok? Tentu. Baiklah kalau begitu. Mandi. Yap. Piyama. Yap. Hopeti sudah difus. Yap. Gigi disikat. Yap. Selimut siap. Yap. Ada lagi yang lain? Baiklah. Huh.
Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Hopeti siap untuk tidur hari ini. Ini cerita tentang Hopeti. Itu benar, Bing. Tentang Hopeti dan kau. Dan selimut. Benar. Buatkan jubah dengan selimutku agar aku bisa wush dengan Hopeti. Tapi kemudian selimutku basah di toilet dan itu membuatnya jadi kotor. Jadi Flop harus menaruh selimutku di mesin cuci. Itu membuatku sedih. Jadi Hopeti berbagi selimutnya bersamaku. Saat kau tidak bisa memeluk selimutmu, carilah sesuatu yang lain untuk kau peluk saat kau tidur. Selimut. Itu kesukaan Bing. Ini Woozie.